Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Lil Butter. Jadi di video kali ini aku akan membuat update dan PKXD. Nah, langsung saja kita akan mulai. Pertama-tama, nih kita lihat nih apa yang baru. Ini festival pet sudah berakhir. Lalu ini ada update dan lagi yang pasti itu loh spoiler yang udah aku kasih. Nah, lalu ya udah sih gini. Nah, kita kan terima 200 koin. Nah, lalu ini apa sih yang ada di tanda ini? Kita lihat apakah ada yang baru gitu. Oh, enggak ada teman-teman ya. Yang baru tuh enggak ada kayaknya yang kayak dijual-jual gitu loh. Iya, enggak ada. Coba di koin ini yang di sebelah koin itu. Sama enggak ada. Ya udah deh, kalau gitu kita keluar lalu kita langsung saja ke rumah. Ini aku kan pakai rumah yang Spider House. Nih, jarang-jarang pakai ya. Masuk. Lalu di bagian sini kita pilih edit. Wow, ini nih. Wow, yang pas itu loh. Nah, ini tempat tidur. Wow, tampilannya udah beda ya teman-teman, sama kayak letternya itu kan biasanya putih gitu, polos gitu ya, tapi ini sudah beda jadi biru yang juga ada si putih. Oke, dan ini udah ada kayak menu baru itu yang seret-seret itu loh. Intinya yang udah aku kasih spoiler itu. Nah, lalu lanjut. Sekarang kita lihat yang lain. Ini item, oh ini nih, pesta mainan. Oke. Dan di bagian sini untuk mengganti lantai 2 tuh ada kayak menu baru lagi. Nah, lalu lanjut aja kita keluar rumah gitu. Nah, di sini ada kayak item luar, kebun atau mainan. Wow. Nah, gini untuk mainan. Oh, ini lukisan nih. Ini untuk cat gitu. Tuh udah ada kayak gini. Wow ya. Wow banget gitu, bukan mau biasa. Lalu udah segini aja untuk lukisan gini. Kita lanjut saja. Oh iya teman-teman, buat kalian yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol merah di bawah ini yang bertuliskan subscribe ya. Nah, langsung saja kita lanjut. Nah, sekarang kita keluar. Kita lihat lagi apa lagi yang update lagi ya. Oke, nah lalu ini ada kuas lukis. Sekarang kamu bisa melukis di bagian ini individu jika kamu tidak mau melukis seluruh dinding. Oh, jadi kita bisa lukis satu-satu gitu loh. Gimana sih, kita lihat lagi ya. Wow, ini seru banget sih kalau misalnya update-update gini. Nah, ini nih yang ini. Nah, lalu kita pilih yang dinding. Nah, gimana sih cari individunya? Jadi pertama-tama kita pilih dulu warna yang diinginkan. Ini untuk menonaktifkan perabotannya itu pilih yang itu, yang ada kayak mata lalu kursi gitu, gambar sofa. Nah, udah deh. Lalu kita bisa pilih-pilih aja, misalnya ini kan. Nah, gitu. Wow. Bagus banget updatean yang ini ya kan. Oke, jadi segini aja untuk updatean yang di sini. Ini cara saving gimana ya? Ini, kamu yakin? Buang dan pergi. Oke, buang dan pergi. Ya, kehapus. Gimana cara save-nya ya? Bentar-bentar, ini kita lihat dulu.
Oke, ini kita buat seperti tadi, kayak selang-seling gitu. Nah, lalu dipencet. Oh, bukan yang ini nih, yang ada tanda centang ini. Nah, udah, lalu kita bisa keluar. Oke deh. Oke, teman-teman. Nah, ini nih. Wow, bagus banget ya update-an yang ini. Beneran deh. Oke, teman-teman. Mungkin segini aja dulu videonya. Oh ya, ada satu update-an lagi nih. Maksudnya Pet Festival yang apa? Dari Pet Festival yang belum di-update nih. Unicorn, udah ada unicorn nih. Telur piaraan dapat dibeli di peliharaan toko. Itu. Nah, oke teman-teman, mungkin segini aja dulu videonya. Semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.